Persaingan, saya tidak pernah menganggap itu persaingan. Justru sama kompatriot ya, itu kan sama profesi sama goalkeeper. Saya tidak pernah menganggap orang itu sebagai saingan. Saya selalu berprinsip gimana cara naikin tim, gitu aja. Sekarang intinya mana yang terbaik itu yang dimainkan. Itu tergantung pelatih. Kayak mana kita latihan. Dari hasil latihan itu tadi lah makanya siapa yang main. Ya mungkin Gusti Allah ngasih jalan yang lain buat saya gitu loh. Dalam arti kata mungkin rezeki saya udah habis di Semarang, saya pindah ke Sleman, alhamdulillah saya syukuri juga. Keluarga saya di Semarang gak terlalu jauh sama saya di Sleman, kan masih dekat gitu. Ya udah mas, sekarang mas mau apa enggak nih gabung di PSM? Ya iyalah, mau lah.